Bang, saya curiga ada kesalahan teknis para malaikat dalam melaksanakan perintah Allah. Lo ngomong apa, Din? Allah memerintahkan malaikat membelenggu iblis selama bulan puasa. Iya kan? Iya. Emang kenapa? Keberatan? Enggak. Cuma, jangan-jangan ada malaikat yang masih baru belajar. Salah menafsirkan perintah Allah. Bukan cuma iblis aja yang dibelenggu, tapi rezeki saya juga disandra. Astagfirullahaladzim. Din, malaikat itu bersifat patuh pada perintah Allah. Jadi gak mungkin dia salah ataupun ingkar. Belajar ngaji di mananya kok, Din? Kita sesama orang miskin, dilarang protes. Oke, oke. Gini coy ya. Gini ya, dengerin gue ya. Gue nih, udah capek. Dari pagi ngedengerin orang mengeluh semua. Kalau mengeluh melulu, lama-kelamaan kita jadi menghujat Allah. Nah, daripada begitu, mendingan kita tidur. Tidur bagi orang yang berpuasa adalah ibadah. Tidur. Tidur pun udah gak enak, Bang. Terus urusan saya gimana, Bang? Urusan yang mana? Dia tidur. Orang minta pendapat.